Isu 7 kali pun tak ketawa berjalan. Dia tarik-tarik boleh berjalan. Tengok-tengok memang kawan tu boleh berjalan pun. Saja berlakon. So hati-hati ya. Baik. Sambung balik. Hadirin mukminin. Sebab itu Nabi SAW, kalau kita tengok dalam satu hadis, ini sebagai peringatan akhir. Saya tahu tuan-tuan semua duk tengok belah kiri. Hai, ada meja. Cuma mereka tak buat keluar lagi nasi. Bagus kat mereka ni pun tak buat keluar lauk awal. Kalau tidak tak pergi sembahyang, tak khusyuk. Tak apa, nak habis ni, nak habis. Baik. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi kata apa? Pasal itu kita orang Islam, kita tak kalut nak cari dajjal ni. Kita baca suratul kahfi hari Jumaat. Kita baca doa berlindung dajjal. Ni duk kalut dajjal. Lepas tu kita tanya, sebelum tahiyat, selepas tahiyat, sebelum salam, baca tak doa? Tak baca. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa a'udhu bika min syarri fitnati masyihid dajjal. Baca tak? Tak baca. Tapi dia duk kalut dajjal, mu dajjal ni. Baca suratul kahfi hari Jumaat, 10 awal 10 akhir. Ya. Nabi kata, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, siapa yang dengar keluarnya dajjal, janganlah dia duduk pergi kat dajjal. Nampak? Artinya Islam mengajar kita menjauhi fitnah. Islam mengajar kita untuk lari daripada dajjal. Bukan duk kalut, bukan duk sibuk duk cari mana dajjal, duk mana dajjal, mana dajjal. Lepas tu kau tahu kau tu dajjal, kau ni dajjal. Ada yang kata Muhammad bin Salman dajjal, ada yang kata kau ni dajjal, kau ni dajjal. Ada yang kata kau ni Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi tu Palestin kena bantai berapa bulan lah. Mana pergi Imam Mahdi apa? Punya teruk Imam Mahdi tu, dia kata Imam Mahdi duk ada. Punya teruk orang Islam kena, dia tak keluar-keluar juga. Imam Mahdi bang. Patutnya Imam Mahdi keluarlah. Sebab itu kita kata jangan mudah-mudah pergi duk cok kawan ni dajjal, cok kawan ni Imam Mahdi. Biarkan dia berlalu, biarkan dia berlaku. Akan datang, kita beriman dan kita berlindung daripada fitnah dajjal. Nabi kata jangan, apabila kamu dengar tentang dajjal, jangan kamu pergi kepadanya. Sebab itu ada riwayat, bila dengar dajjal keluar, kita yang laki-laki ni, tuan-tuan, kita yang laki-laki ni dalam hadis tu kata apa, balik pergi rumah kita tau. Dengar kata berita, dapat WhatsApp kata dajjal dah keluar. Di dajjal akan keluar di kota Asfahan di Iran. Asfahan di Iran. Ada satu tempat di Iran nama Asfahan. Dajjal akan keluar dari situ lah. Dan dia akan dibunuh di Syam, di Syria. Dia keluar daripada dia berjalan seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Semua dia masuk. Tempat yang kering dia lalu hijau, tempat yang hijau dia lalu mati. Hebat dajjal ni. Nabi kata bila kita dengar dajjal keluar, kita buat apa? Kita yang duduk di masjid, duduk di pasar, lari balik. Yang mana ada bini, yang mana ada adik-adik perempuan, yang mana siapa yang ada bini, ada adik-adik perempuan, ada anak perempuan, akan ikat anak bini dia yang perempuan tu. Ambil anak perempuan dia ikat di tiang, ambil anak perempuan dia ikat, tak bagi keluar. Pasal apa? Di antara pengikut dajjal yang paling ramai adalah wanita. Kasi tu wanita ni mudah tertipu. Tuan-tuan pernah dengar tak lelaki dilarikan ke Lombok? Tanya tu imam, mana anak jantan? Depa buat pelari nak saya pi Lombok. Tak ada. Kalau orang buat pelari nak jantan, kita kira hero. Dan tuan-tuan, ni saya sebut sikit ni pasal fitnah yang paling besar, yang paling dahsyat ialah wanita. Dan yang paling mudah tertipu, Nabi sebut dah, yang paling mudah tertipu, yang paling, pasal itu Allah menjadikan untuk wanita wali. Dia tak boleh keluar, dia tak boleh bermusafir melainkan dengan mahram, dia tak boleh kahwin melainkan dengan izin wali. Ada orang jantan, satu perempuan mai kata kat jantan, I nak ajak you kahwin lah abang. Jantan tu pula kata, nanti I tanya wali I dulu. Tak payah pergi cari jantan lain.
punya jantan tak guna. Nanti saya telefon bapa saya. Boleh tak? Ni abah ada perempuan ajak abang kahwin. Okey ke? Apa hang kahwin buat balik mai ya? Kalau jantan betul abah ni bini saya. Jantan. Orang laki-laki dia boleh keluar. Tapi ada macam tu. Macam tu laki-laki lain, wanita dia ada wali dia. Dia kena balik minta izin wali. La nikah illa bi wali. Tak ada, tak sah nikah tanpa wali. Pasal wali akan lindungi dia. Wanita dia nak la tusafir mar'ah illa ma'adil mahram. Tak boleh bermusafir seorang wanita melainkan dengan mahram. Kerana kita tahu wanita mudah tertipu. Wanita bahaya. Ada mahram dia, ada bapa dia, ada abang dia. Orang nak buat tak ketahuan, tak boleh. Dia pertahankan. Kerana sifat dia mudah. Tak payah dajjal besar. Kalau dajjal kecil ni pun tak sanggah dah. Ada satu cerita saya dengar. Cerita betul. Eh, perempuan ni tuan-tuan, tak tahu. Kena jaga betul-betul. Pasal tu Nabi kata, mani betulia bijariyatain. Siapa-siapa yang Tuhan uji dia dengan anak perempuan, bagi dia syurga. Kita boleh masuk syurga kerana ada anak perempuan. Kita boleh masuk syurga bukan kerana salat kita, bukan kerana puasa kita, bukan kerana Quran kita, kerana anak perempuan kita. Nabi sebut satu kes di satu IPT, tak boleh sebut lah. Anak dara ni dia telah kemaru berkenan dengan satu jantan ni. Jantan ni pun kalau kita tengok tuan-tuan, elok banyak kita daripada dia. Bukanlah kita kata kita tu elok. Tapi tak apalah, saya nak cerita kat tuan-tuan. Yang kata orang perempuan ni, yang kata anak perempuan ni, jangan tuan-tuan. Mai 10 ekor lembu kita boleh belak, anak perempuan tak tentu. Dia punya sayang dekat ni, pak dia mai. Pak dia mai. Pak dia suruh keluar. Pak dia bagi arahan, bapak dia ni wali dia, dia tak dengar. Dia jadi tak mau ikut. Itu tuan-tuan, apa yang berlaku? Jantan ni kata sepatah ya? Dia duduk dalam kereta. Kita keluar. Dia keluar. Dia keluar. Jantan tu suruh yang baru kenal 3-4 minggu ni, yang pak tu belah daripada kecil tu sampai besar, pak dia main suruh keluar, tak keluar. Tak mau dengar. Pensyarah segala apa semua suruh keluar, tak keluar. Mai jantan tu kata sebetulnya, keluar, keluar. Tak dan jadi lelaki lagi, tak ada. Itu yang lari tu, itu bukan dajjal, itu marka dia. Sekejap kita dah kata apa? Dajjal pun. Tapi nampak tuan-tuan, pasal tu diikat ni wanita-wanita ni, Nabi kata ikat. Tak payah kata orang perempuan lah, kita pun kalau dengar tengok macam ni boleh ikut. Pasal tu Nabi kata, siapa yang dengar fitnah, dalam hadis Abu Daud tadi, siapa yang dengar fitnah dajjal, dia jangan pergi. Kerana apa kata Nabi? Kerana dalam hadis tu dia sambung, satu orang yang dia rasa diri dia beriman, dia rasa dia mampu berhadapan dengan dajjal, dia pergi cari dajjal, dia nak uji dajjal. Nabi kata, bila dia jumpa dajjal, dia menjadi pengikut dajjal. Nabi kata, awal tu dia pergi nak lawan dajjal, dia beriman, dia kata tak kat dajjal tu aku boleh lah. Apalah sangat, dia pipi tuan-tuan, dia tengok dajjal, dia jadi pengikut dajjal. Maka sebab itu hadirin mukminin, iman ni kita tak payah duk try test. Pasal tu kalau kita tak payah duk pergi benda-benda yang syubhat, benda-benda yang kita tak jelas, mari dengar benda yang jelas. Saya risau kadang-kadang kita rasa kita kuat iman, kita rasa mantap iman kita, pergi dengar kawan tu syarah sikit. Ui, satu orang tuan-tuan duk elok mengaji, tak pergi ikut. Bukan payah. Kita hamai dengar. Kalau kita rasa kita tak mampu, tak payah pergi dengar. Tutup telinga kita, cukup. Main-main tadi tu. Siapa dia ni? Saya nama Mat lah.
Mak tu nama. Siapa yang dinamakan dengan mak? Saya. Saya tu siapa? Saya lah mak anak Bang Din. Mak anak Bang Din nama. Tapi hakikat Mat bin Bang Din, hakikat nama tu siapa? Tu dia tuan-tuan. Tuan-tuan awak tadi ni. Siapa dia saya? Lepas tu dia tanya pula. Makan nasi? Makan. Kenyang? Alhamdulillah kenyang. Apa tu kenyang? Kenyang lah tak lapar. Taulah kenyang tu apa? Kenyang tu bila kita lapar, kita makan nasi, kita tak kenyang lah. Kita tak lapar lah, kita kata kenyang. Kenyang tu apa? Duk, kita tu siapa, kenyang tu siapa, kita tu siapa, kenyang tu siapa, tak payah. Pasal apa? Kita nak sembah. Mula dia teh diri kita, lagi ni dia akan tanya sebab. Siapa Allah? Allah Tuhan. Tuhan tu apa? Tuhan, Tuhan lah. Yang disembah. Taulah apa dia Tuhan tu. Lepas tu dia buat, dia bomel apa tuan-tuan? Dia kata apa? Selama ni duk sembah satu benda yang kita tak kenal. Tuan-tuan kenal Allah. Cuba tuan-tuan cerita sat 5 minit apa dia tu Allah. Allah tu Tuhan lah. Taulah Tuhan tu apa? Tuhan, Tuhan lah. Tuan-tuan takat pusing tu. Tuhan tu apa? Apa yang dikatakan Tuhan? Yang kita duk sembah 5 waktu tu apa dia? Bolehkah kita sembah benda yang kita tak tahu? Kenal tak diri kita siapa? Kita kena kenal diri kita dulu baru kenal Tuhan. Kalau kita tak kenal Tuhan, macam mana kita boleh sembah benda yang kita sendiri tak kenal? Ha, jam. Bukan payah. Pusing main kot tu, main bahasa sikit. Pusing main kita, kita pula ngangang-ngangang. Wih, betul juga lah. Lepas tu dia boleh kata pula. Ish, tak ada lagi ustaz-ustaz yang duk mengajak di masjid boleh hurai haluih macam ni. Haluih apa? Hang tu benar. Dia syok tau, dia syok. Ilmu tu yang orang lain tak ada, dia syok. Mai ilmu haluih. Ilmu haluih. Itu yang ada siapa tu pergi duduk lukis di papan hitam, pusing mai pusing pergi sampai tak boleh faham apa. Dia lagi tak boleh faham, lagi hebat. Boleh faham tak boleh? Belum sampai. Makrifat. Semua ni, akhirnya, mereka ni tak semayang. Pasal apa mereka tak semayang? Pasal belum mengenal Tuhan. Kita ni tak beradab. Sembah satu benda yang kita tak kenal. Jadi tuan-tuan kalau kita duduk mengaji macam ni, kita tak makan nasi. Tuan-tuan semua lapar. Cuma sebelum saya nak tangguh, ada satu dua soalan. Saya tengok 2-3 kali duduk ulang tanya. 2-3 kali duduk ulang tanya. Saya ingat saya ambil kesempatan ni supaya tuan-tuan semua boleh clear. Pertama, bila kita soal korban,